Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal wa rahmanul dunia wal akhirah. Wa qayyumi samawati wal ardh wal hadi ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa waliyun ni'mah wa masdarur rahmah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah al-qa'il lahu rabbu wa bima rahmatin min Allah lanta lahu wa law kunta faddan ghalidal qalbi lam fadu min hawl. Wa salawatu wa salamu alayhi wa ala suriyatihi wa ansarihi wa ahli suhbatihi wal qa'imina bi amri da'wati wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Ya atba'an nabi sallallahu alaihi wa sallam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat jabatan, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, begitu juga dengan nikmat pekerjaan. Wa syukru wajibun lahu ala ni'amih. Mensyukuri nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis kudsinya mengatakan, "Man lam yashkur ala na'mani wa la yashkur ala balani, falyahkum min tahti samai wa liyakum rabban siwani." Ini kita udah dah syukur ketimbang masih itu dah syukur Allah Taala. Asyukur pelai bilang itu dan dia sampah membuang selesai anak syukur Allah Taala. Lari kubah kubah di makanda selesai fitrah sampah kubah di lagi magampa nasabawat di kini di kampung tunggal tunggal kampung utama ada bupatinya. Tapi dari kumpulan Allah Ta'ala maka dah sukum pilih lagi Ega kini lulau. Nanti dah ada lagi sana kita lagi na kumpulan Allah Ta'ala. Nah suruh kita pakuan Ega kini lupa na kumpulan. Nanti dah ada puas sana kita kumpulan Allah Ta'ala. Upana-upana kamu pakuas sana kita kumpulan Allah Ta'ala. Karena menyembuh nama patuan dia senang. Dosa kami nampak tua, jadi ini ada penghubung Allah Ta'ala yang ada di mampak tua. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan yang mampak salamah adalah oleh melebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kasih mata jelur di lalu abad diruat, lalu malamku na yariyakin rulai salung bina na kepadan kasalamah, sila lena atau komentar ini pun na jiwa ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknai Andre Kurunta Syafiqul Al-Balti di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Balti ini mengatakan, "Alaikum bi khamsati khisalin fa'maluha." Pada mempunyai kemenang lima perkara. Si boleh-boleh tak pamalan ia lima perkara. Yang pertama nasab Abu Guruta Syafiq Al-Balti, "Aqudullaha bi kadri hajatikum ilaih." Sumpai puang Allah Ta'ala sekira-kira kebutuhan tak yareka para luta dari puang Allah Ta'ala. Nasabah tentu ini atakan puang Allah Ta'ala mega kebutuhan tak mega paralunta lori puang Allah Ta'ala. Jadi lari ku mega paralunta, mega paralunta lori puang Allah Ta'ala.
Ta pamegatoi bateta masumpa makasibelor ko Allah Subhanahu wa taala. Nareko cete mi kebutuhan ta, cete mi paralukta lor ko Allah taala, cete to na bateta makasibian masumpa lor ko Allah taala. Tapi nareko dega ke paralukta, dega ke paralukta, dega ke kebutuhan ta lor ko Allah taala. Namun dia tak sumpah pun Allah Ta'ala, itu nama cik pun Allah Ta'ala. Nah sahabat itu gak keperluan, itu gak kebutuhan. Tapi kira-kira angka gak tahu, dia gak keperluan dari pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah maka dia pun Allah Ta'ala, lillahi maafis samawati wa maafis ar, nampun nami pun Allah Ta'ala, anun keri linoi, demi anun keri lagi. Berarti anun namana pun Allah Ta'ala. Nareku anu namana pun Allah Ta'ala anu keri langi nanti anu keri dinoi. Ini sebagai tanda pun Allah Ta'ala pasti mega kebutuhan ta. Pasti mega parindukta dari pun Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka dia berkata, aku doa dikati dihanyati kumlim. Sumpai pun Allah Ta'ala si kira-kira ikan akan tata parindukta dari pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun Allah Ta'ala rilalena hadis kucina. Askuruni askurku engaranna wengaratoko diengarani pun Allah Ta'ala riwatu sehata nengaratoki pun Allah Ta'ala riwatu malasata diengarani pun Allah Ta'ala riwatu masakinana asatomanta nengaratoki pun Allah Ta'ala riwatu majibina asatomanta tapi sesanda sisa jisalanta ia pendengarannya pun Allah Ta'ala dari pemanasai. Ia pendengarannya pun Allah Ta'ala dari pemasalah yang ketungguna. Masalah jaman-jamanna. Masalah yang ada ketungguna. Masalah yang berbanu-banuna. Masalah jaman-jamanna. Tapi masalahku dari pun Allah Ta'ala. Tapi waktu nasihat watan kalena. Makanya jaman-jamanna. Jadi jaman-jamanna. Ini langkah masalahku dari pun Allah Ta'ala. Ini pendengarannya pun Allah Ta'ala. Padahal maksudnya pun Allah Ta'ala askuruni askurku ingkarasa wengkarato. Maka tapi pun Allah Ta'ala askuruni bil ibadah wa askurku bil rahmat. Ingkarasa nasab pun Allah Ta'ala nasabah pakasibiyam. Wengkarato pun nasabah pamasyidu nanti pampedandek pun nasab pun Allah Subhanahu. Jadi dari pembedok ini ingkarasa pun Allah Ta'ala nasabah pamasyidu nanti pampedandek nasabah mengenai bagitan dari ngeralur pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua nasihat Syafiq al-Barqi, khuzu minat dunia dikadri umrikum biha, taralai wilinu, unroi wilinu masapa-sapa malai dan lena pungallahu subhanahu wa ta'ala, sikira-kira sindarte umrut dan turiliku tayyemi. Dena siyaki pungallahu ta'ala macam itu sogi, dena siyaki pungallahu ta'ala masapa dalle, tetapi angka batasan dan mereka pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan cari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Silakan ambil jabatannya. Silakan ambil kedudukannya. Silakan ambil pekerjaannya. Tetapi angka pertanggungjawaban dan restoran kita pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan, pangkat dan kedudukan itu akan hilang semuanya. Oleh karena itu dari kemarahan itu dilindo, tali yang untuk mengalah tala, tali yang hangta, ada tali yang hangta tahu. Nasabah megatosis yang diselentak, hak na tahu yang aku dan nato, hak na tahu yang nato, jabatan na tahu yang nato, pangkat na tahu yang nato, jaman-jaman na tahu yang nato, nama mana yang aku tahu. Padahal mereka batasan dan mereka pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kesemuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga nasihat Syafiq al-Balqi. Wasnibu dikotri tuasa dikumpi azadihi. Digok kodosa kira-kira tak mulai memulai taha dipacala nampung Allah Ta'ala. Nari memulai taha dipacala nampung Allah Ta'ala silakan berbuat dosa sesuka hati. Tapi kira-kira anda datang mulai taha dipacala nampung Allah Ta'ala. Berisi bawa nawerik nampung Allah Ta'ala dipacala taha. Maka nanti kira-kira dari kepacaran dari serimunita. Pacaran dari dalam kebutan sehingga kemulitan pacaran pengambang subhanahu wa ta'ala. Kita ini Pak Kulung dari berani bin Adha makanya angka dalam ada wajib tinggung dosa. Makanya Pak Kulung dari berani bin Adha angka masyarakat dari pemilung tinggung dosa tadi nama cipung Allah ta'ala. Yang pertama nasib Pak Kulung dari berani bin Adha jangan makan
rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Aja pati dalil ko ngalata. Sampa ko dalil dari selaginda pati dalil ko Allah Subhanahu wa taala. Kare ko angka dalil nurono sekadinda pati dalil ko Allah taala. Silakan berbuat dosa sesuka hati. Silakan bermaksiat sesuka hati. Allah tidak akan marah. Allah tidak akan mengazab kita. Allah tidak akan menghukum kita kalau kita mampu mendapatkan rezeki selain dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasul Ibrahim bin Adam, jangan tinggal di buminya Allah sampai kau dino lagi. Ada pun dari dino nak pun Allah Taala. Nari kau tak dino pun orang sesuka dino dino nak pun Allah Taala. Silakan bermaksiat sesuka hati. Silakan berbuat dosa sesuka hati. Allah tidak akan melarang kita. Kemudian yang ketiga Rasul Ibrahim bin Adam, cari tempat yang tidak terlihat olehnya. Sampai orang yang ini tepungan latar, dari orang dia ini tepungan latar, silakan berbuat dosa, silakan bermaksiat, Allah tidak akan melarang kita. Tetapi anda tahu orang ini tepungan latar, anu man hindu, anu man nesta di tamana pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat asal pengulunda Ibrahim bin Adam, dari orang ke malaikat mobil ucapnya wata larang. Katakan jangan cabut nyawamu. Kalau kamu mampu untuk melarang malaikat maut untuk mencabut nyawamu, maka silakan bermaksiat kepada Allah. Silakan berbuat dosa sesuka hati. Inilah empat syarat yang disyaratkan oleh Ibrahim bin Adam kalau kamu ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekoden oleh kategori empat syarat itu untuk berbuat dosa, maka tanda bahwa tidak ada jalan bagi kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nasab pengulutan Syafiq Al-Balqi, wa tazawwadu bi qadri mumsikum fil qabr. Apoko sikira-kira intata monro di dalam kubur. Papa mula dinita Nabi Adam, dan tu maksudku ini umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pagadan di rumah kumah kadaiya salamah kandilah. Jadi pas saja tu pokok itu alita utama di dalam kubur nah nasabah angka paling berdiri pas salamah di dalam kubur. Yang pertama yang mungkin pas salamah di dalam kubur dia dari sempat jatah. Dari kumadi jemi sempat jatah, insya Allah mungkin pas salamah di dalam kubur. Oleh karena itu sampai di jemi sempat jatah. Nasabah dia agak begitu warang-warang tidak mampu menolong kita di dalam kubur. Saudara-saudara kita, keluarga kita tidak mampu menolong kita di dalam kubur. Tapi yang mampu menolong kita adalah sholat kita. Sempajat tapi mesti tolong di dalam kubur. Tapi dari kemasalahan sempajat tak matrasa kita. Resuri mundi nopo ngalah ta'ala terutama di dalam kubur. Nah sahabat dia ada waktu itu minggu mundi pacaran nopo ngalah ta'ala. Saya kita sempajat. Yang kedua waktu ini pas salamat di dalam kubur. Dia dari itu amalah tak. Amalan ini tidak termasuk amal jariah. Oleh karena itu selamat kau kumpul dari Allah Taala tanpa bego-bego ini. Berbuatlah amal kebaikan. Mungkin masih minta beli dibangun, beli pakaian jadi, beli direnovasi. Tentu pada beli masih dekat untuk dolongi amalan mengerisikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mambana masjid dan pada Allah dan kebaikan berjanda. Ini kita mampang masih dibangun di bola di dalam surga nampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abit-abit-abit nolongi pamatnya nampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mampang kita bangun di bola di dalam surga nampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang ini pas selamat di dalam kubur dari kira'atul Qur'an, baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran dapat menerangi kuburan kita yang gelap. Nasabah di dalam kubur mempetak kapur, majini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Bacaan Al-Quran dapat menerangi kuburan kita dan dapat memperluas kuburan kita. Oleh karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Pada hari Jumat bersegeralah untuk menuju ke masjid untuk membaca Al-Quran. Terluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dari kuapang buat ini dapat selamat di dalam kubur. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima nasihat Syafiq Al-Balqi, wa'badu bil jannah bi qadri ma tuhibuna fi hal maqam. Iko ki amara kira-kira tingkat surga beno iondro. Dari ko beno ki matanda tatre orang tadi lalu na surga tanpa begitu tempat kanjeng itu berarti tamak kamal sisi na pengobang Subhanahu wa taala.
Setiap hari kita yang bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikrihim wa tatakarrabu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa shalihin ahmaduhu subhanahu wa syukuru wa syukru wajibun lahu ala ni'amihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma fa shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya taqullaha faqad faza al-muttaqun wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman a'udhu billahi minash shaitanir rajim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa la sa'ida sa'i nabiyyika ajma'in wa al-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Inna ka sami'un qarib mujib da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal nusalli wa nasli wa ilayka nas'a wa nahdi wa narju rahmataka wa nahsya adatak la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna wa anta khairur rasikin. Allahumma arzuqna wa anta khairur rasikin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.